老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。 Hello, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian yang udah lelah beraktivitas seharian? Udah siap beristri jahat ditemani dengan kelanjutan cerita dari Mang Oyan? Kuilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan tim Fearless yang pada saat ini benar-benar kewalahan. Di saat-saat kritis pada akhirnya pada saat ini segera muncul sosok Kyu-Kyu Cukurukuk. Kyu-Kyu pada saat ini terlihat sangat marah dan benar-benar bersiap untuk bertempur melawan si botak. Kyu-Kyu pun menggeram dengan penuh amarah ketika menatap tajam ke arah sosok si botak. Di bawah tatapan Xia Zhenghui, Lang Tian, Qianing, dan Huo Honger pada saat ini di sisi lain. Mereka menyaksikan si botak pada saat ini kembali meninju sementara Kyu-Kyu menyerang ke depan tanpa menghindar. Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak. Suara teredam terdengar, tetapi kali ini keajaiban sebelumnya tidak muncul. Kyu-Kyu pada akhirnya tiba-tiba melesat menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya menggambar jurang yang panjang sebelum akhirnya Kyu-Kyu berhenti. Kyu-Kyu pada saat ini benar-benar terluka setelah benturan yang terakhir. Kyu-Kyu pun mengeluarkan suara lemah menunjukkan sosoknya yang pada saat ini benar-benar kesakitan. Suara Kyu-Kyu ini pada akhirnya terdengar oleh Long Yi yang sedang duduk bersila di mata air roh kuno empat warna. Long Yi tiba-tiba membuka matanya dan cahaya keemasan pada saat ini segera mengalir di dalamnya. Pada saat ini dua bintang yang mempesona bergelap-kelip di perut Long Yi. Suara guntur yang teredam juga pada saat ini terdengar di atas kepala Long Yi. Long Yi pada saat ini tidak memperhatikan bencana abadi Doshan bintang 2 miliknya. Ia hanya menatap ke arah sosok bulat yang tergeletak di samping dan sosok itu adalah Kyu-Kyu yang terluka. Long Yi pun seketika meneriakkan nama Kyu-Kyu dengan penuh amarah setelah melihat Kyu-Kyu yang terluka. Long Yi pada akhirnya tanpa sadar segera meraung dan suara auman naga yang kuat pada saat ini keluar dari tubuh Long Yi. Niat membunuh yang kaya pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Long Yi pada akhirnya segera menatap ke arah tempat dari mana Kyu-Kyu terpental. Long Yi menatap ke arah sosok botak di hadapannya dan pada saat ini menatap tajam ke arah si botak. Sosok botak juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika memandang ke arah Long Yi. Sementara itu sosok Kyu-Kyu juga pada saat ini berteriak dengan sangat provokatif kepada si botak. Long Yi pada akhirnya kembali menoleh ke arah Kyu-Kyu sebelum akhirnya memeluk Kyu-Kyu dan menyerahkannya kepada Lang Tian. Setelah itu sosok Long Yi seketika kembali menoleh dan menatap tajam ke arah si botak. Long Yi pada saat ini benar-benar mengabaikan bencana abadi Doshan bintang 2 miliknya. Long Yi pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan amarah dan berniat untuk menghabisi si botak. Pada akhirnya cahaya hitam dan merah segera menyala di tubuh Long Yi dan otot-otot di lengannya pada saat ini menggeliat. Segera setelah itu sisik naga muncul dan berubah menjadi dua cakar naga besar ditutupi dengan sisik naga hitam. Bersamaan dengan hal tersebut, guntur kesengsaraan abadi juga segera jatuh dari langit. Pada saat yang bersamaan, tubuh Long Yi juga seketika melesat seperti bola meriam. Long Yi segera melesat dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan menuju ke arah si botak. Melihat hal tersebut, pada saat ini si botak segera berkata beraninya ia mengambil tindakan saat ia sedang mengalami kesengsaraan. Bukankah dengan begitu, maka itu adalah cara baginya untuk menemui sebuah kematian. Terlebih lagi hanya seorang Doshan bintang 2 di depannya benar-benar bukanlah sebuah halangan. Sementara itu sosok Long Yi pada saat ini tidak membuat gerakan mewah apapun yang tidak diperlukan. Otot-otot di kedua lengan naganya pada saat ini segera berdenyut.
Long Yi dapat merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di dalam tubuhnya dan benar-benar bersiap menyerang. Suara raungan naga pada saat ini meraung keluar dari tubuh Long Yi. Di belakang Long Yi juga ada bayangan naga hitam yang berkedip dengan samar. Tinju naga Long Yi pada saat ini dipenuhi dengan cahaya hitam. Long Yi bahkan tidak melihat bencana abadi yang pada saat ini melesat ke arahnya. Sementara itu si botak pada saat ini kembali melingkarkan rantai di lengannya. Tinjunya juga dilesatkan dengan origin abadi yang sangat kuat yang melonjak seperti banjir. Pada akhirnya ketika keduanya hendak bertemu, pada saat ini Long Yi dengan tiba-tiba segera meraih petir. Meskipun Long Yi pada saat ini mewarisi garis keturunan Raja Naga Hitam, Long Yi sendiri berasal dari Naga Guntur Emas. Oleh karena itu, Long Yi pada saat ini masih memiliki pemahaman bawaan mengenai guntur. Guntur kesengsaraan abadi ini pada akhirnya tiba-tiba berubah menjadi sinar listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu tubuh Long Yi. Long Yi pada saat ini benar-benar menggunakan guntur tersebut untuk memperkuat serangannya ketika berhadapan dengan tinju si botak. Benturan pada akhirnya terjadi mengakibatkan seluruh lembah yang gelap diterangi oleh energi. Udara sedikit membeku pada saat ini dan stagnasi ini hanya berlangsung selama beberapa tarikan nafas. Saat berikutnya dampak energi yang dahsyat segera menyapu pusat tinju Long Yi dan si botak. Kedua tinju saling berjabat lurus dan gelombang kejut energi yang dahsyat benar-benar menghancurkan pepohonan raksasa. Kekuatan penghancur dari serangan ini benar-benar sangat mengejutkan. Kedua sosok itu juga pada saat ini terpengaruh oleh kekuatan masing-masing yang mereka lesatkan. Pada akhirnya mereka berdua mundur beberapa langkah dengan wajah pria botak yang pada saat ini sedikit berubah. Ia tidak pernah menyangka bahwa Long Yi di hadapannya benar-benar memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat. Si botak pun segera berkata bahwa kekuatan fisik dari bocah ini benar-benar sangat kuat. Jika ia bisa mencapai level Doshian bintang 3, mungkin ada secercah harapan untuk menang ketika berhadapan dengan si botak. Namun Long Yi pada saat ini hanyalah seorang Doshian bintang 2 dan hal itu benar-benar sangat disayangkan. Kali ini ia benar-benar ingin melihat betapa kuatnya Doshian bintang 2. Misi mereka kali ini adalah untuk mengambil nyawa semua orang di tim Fearless. Begitu perkataannya terdengar, pada saat ini rantai besi di tangannya seketika berdengung. Origin abadi yang kaya juga pada saat ini melonjak yang beberapa kali lebih kuat daripada milik Long Yi. Dari momentum ini dapat dilihat bahwa sepertinya si botak pada saat ini menjadi semakin serius. Pada akhirnya tinju si botak segera dilesatkan seperti hujan lebat dan pada saat ini kekuatannya sangat menakutkan. Serangan seperti ini benar-benar membuat Xia Zhenghui, Qianning, dan Huo Honger mengerutkan kening karena khawatir kepada Long Yi. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini menyapu Long Yi dan cahaya hitam segera meletus dari tubuh Long Yi. Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini kembali berbenturan bersama-sama. Long Yi juga berusaha mati-matian untuk meningkatkan kekuatannya agar dapat bersaing dengan si botak. Sementara itu di sisi lain, Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Long Yi. Long Yi benar-benar menggunakan kesengsaraan abadi ini untuk bertempur bersama dengan orang lain. Memikirkan apa yang dilakukan oleh Long Yi dan Xiao Yan, Xia Zhenghui pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia berpikir bahwa kesengsaraan abadi ini benar-benar sangat menyedihkan di mata kedua orang ini. Xiao Yan menggunakannya untuk melatih tubuhnya, sementara Long Yi menggunakannya untuk bertempur. Tampaknya kedua orang ini benar-benar tidak memberi wajah sama sekali kepada kesengsaraan abadi. Sementara itu kembali ke Long Yi dan si botak yang pada saat ini masih bertempur. Ledakan besar pada saat ini terjadi dan Long Yi pada saat ini segera terpental. Long Yi menghantam tanah dan membentuk lubang yang dalam. Seteguk darah keluar dari mulut Long Yi dan Long Yi pada saat ini benar-benar kewalahan.
Tetapi meskipun begitu, Long Yi pada saat ini pantang menyerah dan kembali melesat. Si botak juga pada saat ini kembali melesat dan kedua belah pihak benar-benar berbenturan dengan sangat intens. Namun setelah beberapa pertukaran, sosok Long Yi pada saat ini kembali terpental. Kekuatan tinju dari si botak ini benar-benar seperti badai dan benar-benar menghempaskan sosok Long Yi. Ekspresi putus asa pada saat ini segera muncul di wajah Long Yi dan Long Yi berpikir bahwa ia benar-benar harus bersiap untuk membakar kekuatan garis keturunannya. Long Yi bertekad untuk melepaskan tubuh aslinya agar bisa berhadapan dengan si botak. Long Yi pada saat ini tidak memiliki pilihan lain dan Long Yi pada saat ini menggertakkan giginya. Namun tepat ketika Long Yi hendak membakar garis keturunan untuk pertempuran, sebuah telapak tangan tiba-tiba mengulurkan tangan dari belakang. Tangan ini menepuk bahu Long Yi dan sosok langsing pada saat ini segera melintas. Kemunculan sosok ini mengejutkan hati Long Yi dan tiba-tiba ia merasakan rasa aman yang tidak ada habisnya. Kegembiraan tiba-tiba muncul di wajah Long Yi setelah menyadari bahwa sosok yang muncul ini adalah Xiao Yan. Xiao Yan segera memerintahkan Long Yi untuk pergi dan memeriksa Qiu-Qiu. Long Yi tidak perlu membakar garis keturunannya karena Long Yi pada saat ini telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Long Yi pada saat ini tidak banyak bicara dan hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya mengangguk. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah sosok botak bersamaan dengan Long Yi yang pada saat ini mundur. Pria botak itu juga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang tiba-tiba muncul dan matanya sedikit mengembun. Di sisi lain Xia Zhenghui pada saat ini ngadu kepada Xiao Yan dan berkata akhirnya tuan muda Xiao Yan muncul. Si botak itu berkata kepada Xia Zhenghui bahwa ia benar-benar ingin menggiling Xia Zhenghui menjadi bubuk. Tuan muda Xiao Yan harus membantu Xia Zhenghui membalaskan dendamnya dan jika tidak maka si botak pasti akan berpikir tim Fearless terbuat dari adonan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun nyengir sebelum akhirnya berkata bahwa mereka tidak terbuat dari adonan. Untuk membuktikannya maka si botak pada saat ini benar-benar harus menggunakan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, si botak juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan meskipun si botak tidak tahu bahwa Xiao Yan adalah pemimpin dari tim Fearless, namun si botak pada saat ini tidak bertindak ceroboh dan bodoh. Ia bisa merasakan bahwa Xiao Yan adalah yang terkuat di antara kelompok tim Fearless dan momentum dari Xiao Yan juga luar binasa. Si botak pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah ia pemimpin dari tim Fearless. Xiao Yan pada saat ini memiliki tatapan yang tidak serius dan berkata bahwa orang-orang yang mengirim si botak benar-benar blow on. 30 orang ini semuanya tidak akan berguna dan tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim. Semuanya benar-benar sia-sia, terlebih lagi mereka pada saat ini telah membuat Xiao Yan marah. Mereka telah menyakiti tim Xiao Yan dan hari ini Xiao Yan akan mencubit mereka sampai mati. Mendengar perkataan Xiao Yan yang dipenuhi dengan arogansi, si botak pun segera meledek apakah itu bisa dilakukan oleh seorang dosian bintang 3. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Xiao Yan benar-benar malas menghadapi orang-orang yang seperti ini. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menjentikan lengan baju dan jubahnya. Momentum dosian bintang 3 pada saat ini segera meledak dan tubuh Xiao Yan segera bergetar. Xiao Yan berubah menjadi bayangan dan kecepatannya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan Long Yi. Keterampilan gerakan Xiao Yan ini juga pada saat ini benar-benar sangat sulit untuk diketahui. Si botak juga pada saat ini menghentakkan kakinya dan terhempas oleh angin kencang. Si botak pada saat ini mengandalkan kekuatan fisiknya dan kecepatannya secara alami tidak secepat Xiao Yan. Xiao Yan pun pada akhirnya segera meledek apakah kecepatan dosian bintang 4 benar-benar begitu lambat. Si botak pun seketika merasa kutil kelapanya mati rasa dan ia segera menoleh dan melesatkan tinju ke arah sumber suara. Namun pukulan itu hanya mendarat di bayangan dari Xiao Yan.
Meskipun pukulannya meleset, tetapi si botak pada saat ini tidak terburu-buru. Ia masih tetap berdiri dan melihat sosok Xiao Yan seolah-olah pada saat ini sedang mempelajari jalur pelarian Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat, tiba-tiba ia memukul dengan keras dan mengira bahwa ia telah menemukan ritme Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini melihat tinju yang melesat ke arahnya. Namun Xiao Yan tidak mengelak dan Xiao Yan menghadapi pukulan tersebut dengan berputar salto. Xiao Yan berputar di udara dan melewati kelapa si botak. Pada saat si botak bereaksi pada saat ini, sosok Xiao Yan juga telah berada di belakangnya. Xiao Yan menyeret pedang kuno api surgawi dengan satu tangan dan Xiao Yan tanpa basa-basi segera menebaskannya. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan pedang kuno api surgawi yang menghantam kelapa si botak. Si botak pada akhirnya terpental dan pada saat ini segera menstabilkan sosoknya. Setelah itu ia berkata kepada Xiao Yan bahwa itu benar-benar bukanlah sesuatu yang mudah. Menurutnya kekuatan dari Doshian bintang 3 Xiao Yan pada saat ini masih belum stabil. Ia berpikir tampaknya Xiao Yan pada saat ini baru saja menerobos. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini Xiao Yan harus bersiap untuk mati. Setelah selesai berbicara, si botak pun segera melepaskan rantai yang mengikat di tangannya. Begitu rantai ini menyentuh tanah, pada saat ini debu pun segera berhamburan ke segala arah. Hal tersebut menunjukkan bahwa rantai yang pada saat sebelumnya mengelilingi lengan dari si botak benar-benar sangat berat. Si botak pada akhirnya menatap tajam ke arah Xiao Yan dan perlahan-lahan menjadi semakin ganas. Sosoknya pada akhirnya segera menggebrak langkahnya dan ia tiba-tiba melesat seperti bola meriam. Kecepatan si botak pada saat ini benar-benar jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat pembebasan dari rantai ini, kekuatan sebenarnya dari si botak juga pada saat ini meledak keluar. Ia kembali mengepalkan kelima jarinya dan pada saat ini melesatkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Angin tinju pada saat ini membawa niat membunuh yang sangat luar biasa. Pada akhirnya tinju dari si botak segera bertemu dengan pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Cahaya api dan tinju pada saat ini menyapu hampir pada saat yang bersamaan. Banyak benturan pada saat ini terjadi dan di tempat di mana mereka berdua berdiri, tanah pada saat ini retak dan runtuh. Seluruh lembah pada saat ini runtuh dalam sekejap dan bumi benar-benar berguncang. Kedua sosok juga pada akhirnya kembali terpental dan mereka hanya mundur sejenak. Sesaat kemudian mereka segera kembali membombardir satu sama lain. Pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan pada saat ini segera menampilkan kekuatan terkuatnya. Si botak juga pada saat ini mengeluarkan banyak tinju terkuatnya untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Banyak benturan keras juga pada saat ini bergema di seluruh lembah di tengah-tengah pertempuran. Pada saat ini selain dari Xiao Yan, Xia Zhenghui juga bergabung lagi dalam medan perang bersama dengan 30 orang lainnya. Setelah Long Yi pulih sejenak, Long Yi juga pada saat ini segera bergabung di dalam pertempuran. Dengan tambahan Long Yi yang merupakan Doshan bintang 2, pada saat ini pertempuran di antara kedua belah pihak tiba-tiba menjadi lebih stabil. Selain itu, pada saat yang bersamaan, Long Xitian dan Ding Yuwei yang sedang duduk bersila juga terbangun. Kekuatan Long Xitian pada saat ini telah menerobos ke puncak Doshan bintang 1. Sementara itu Ding Yue juga telah mencapai tahap menengah dari Doshan bintang 2. Kekuatan keduanya pada saat ini benar-benar telah meningkat pesat. Namun mereka pada saat ini benar-benar terkejut ketika membuka matanya dan melihat pemandangan di mana pertempuran mencengangkan sedang terjadi. Pada akhirnya keduanya pun buru-buru terbang menuju ke medan perang tempat Xiao Yan bertempur. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera memerintahkan mereka berdua untuk membantu yang lain. Keduanya pada akhirnya pada saat ini segera mengangguk dan melesat ke pertempuran di tim Fearless. Tanpa ragu-ragu pada saat ini mereka ikut bertempur dalam pertempuran sengit dari tim Fearless.
Bagaimanapun kelompok tim Fearless yang pada saat ini bertarung hanyalah berkekuatan di tingkat Dodi. Bahkan meskipun kekuatan mereka sangat dekat kepada Doshan, tetapi tetap mereka hanyalah seorang Dodi. Kekuatan Dodi benar-benar masih sulit untuk menandingi Doshan. Namun beruntung ada mayat iblis yang sangat kuat dan dapat membuat 30 orang di sini sangat tidak nyaman. Pertempuran di antara banyak orang ini pun terus berlanjut tanpa diketahui siapakah yang akan menjadi pemenang. Tentu saja kemenangan dari pertempuran ini jelas lebih bergantung pada pertempuran di antara Xiaoyan dan si botak. Siapa yang menang dan siapa yang kalah akan menentukan hasil dari pertempuran ini. Kembali ke pertempuran di antara Xiaoyan dan si botak yang pada saat ini benar-benar menjadi semakin intens. Kedua belah pihak benar-benar berbenturan dengan kuat sebelum akhirnya keduanya sama-sama terbang mundur. Keduanya pada saat ini sama-sama terengah-engah dengan keringat yang lepek di sekujur tubuh. Pada saat ini tubuh si botak juga tertutup debu dan seluruh badannya kotor. Badannya membungkuk dan nafasnya pada saat ini terdengar sangat berat dan hidungnya menjadi dingin. Ia pun segera mengangkat tangannya untuk menyeka cairan yang keluar dari hidungnya dan ternyata itu adalah mimis. Ia juga pada saat ini menyadari bahwa di bagian dadanya sebagian besar pakaiannya telah terbakar. Sementara itu di seberangnya pada saat ini meskipun Xiaoyan dilindungi oleh baju besi spiritual, tetapi semuanya pada saat ini benar-benar telah dihancurkan. Tubuh Xiaoyan bersinar dengan kilat dan selain terengah-engah, Xiaoyan tampaknya tidak mengalami kerusakan yang berarti. Melihat penampilan dari Xiaoyan ini, wajah si botak juga menjadi suram dan menakutkan. Ia tanpa sadar bergumam bahwa bocah tersebut memiliki kekuatan yang aneh. Doshan bintang 3 sebenarnya benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Si botak juga pada saat ini melihat ke sekeliling di mana para prajuritnya tidak ada yang datang untuk membantunya. Hal itu menunjukkan bahwa tim Fearless benar-benar telah menahan mereka. Si botak pada akhirnya segera menyadari bahwa kelompok tim Fearless ini benar-benar bukanlah orang-orang binasa. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan menatap tajam ke arah si botak. Pertempuran di antara keduanya adalah tabrakan di antara puncak kedua kekuatan. Meskipun Xiaoyan juga pada saat ini terengah-engah, tetapi Xiaoyan bisa merasakan kekuatan tubuh fisiknya pada saat ini telah sedikit meningkat. Bahkan Xiaoyan juga pada saat ini menyadari jika dibandingkan dengan si botak, kekuatan fisik Xiaoyan ini samar-samar jauh sedikit lebih unggul. Kedua belah pihak pun saling memandang dengan mata tajam dan dingin dan mereka pada saat ini bersiap untuk kembali bertempur. Si botak juga pada saat ini segera berteriak bahwa ia pada saat ini benar-benar harus mengeluarkan seluruh kekuatannya. Si botak pun pada akhirnya segera melesat dan berubah menjadi bayangan dan kecepatan seperti ini belum pernah ditunjukkan sebelumnya oleh si botak. Jelas si botak pada saat ini benar-benar sangat ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu sosok Xiaoyan juga berdiri tegak di tempatnya dan menatap ke arah si botak yang tiba-tiba datang. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan berpikir bahwa kekuatan fisiknya pada saat ini telah menjadi lebih kuat. Dengan begitu seharusnya Xiaoyan pada saat ini bisa menggunakan tinju api nirwana yang lebih kuat. Xiaoyan pada saat ini belum menggunakan kekuatan dari tinju api nirwana sampai batasnya. Hal itu dikarenakan teratai api yang semakin besar tentu saja akan membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat. Oleh karena itu dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang pada saat ini menjadi semakin kuat, semakin banyak teratai api maka kekuatan ledakannya juga akan semakin dahsyat. Xiaoyan pada akhirnya memantapkan diri untuk segera menggunakan teknik tersebut. Namun pada saat yang bersamaan, Xiaoyan segera melihat sebuah pemandangan di hadapannya. Pada saat ini cahaya berkedip di mata Xiaoyan dan di mata Xiaoyan, Xiaoyan bisa melihat tinju yang diangkat oleh si botak. Tinju itu jelas datang dari kiri tetapi sebenarnya itu hanya ilusi.
Serangan sebenarnya dari si botak pada saat ini di mata Xiaoyan datang dari sebelah kanan. Xiaoyan Panda akhirnya sedikit tertegun melihat gambaran yang baru saja terlintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari sepertinya itu adalah mata langit berbintang yang telah diaktifkan. Dengan begitu Xiaoyan bisa melihat apa yang akan terjadi dalam 3 detik berikutnya. Pada akhirnya Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam, "Mari mereka putuskan hasilnya dengan satu gerakan." Xiaoyan pada akhirnya segera melesat membentuk lingkaran dan di antara telapak tangannya, belasan teratai api pada saat ini tertutup rapat dan memancarkan suhu yang menakutkan. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meremas semua teratai api ke telapak tangannya. Xiaoyan menatap ke arah si botak yang bergegas mendekat. Seperti yang dilihat Xiaoyan sebelumnya, si botak pada saat ini memang mengarah ke kiri. Pandangan Xiaoyan juga pada saat ini segera mengarah ke kiri dan siap menyerang ke sisi kiri. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan Xiaoyan yang meninju si botak di sebelah kiri. Semua teratai api pada saat ini meledak di tangan Xiaoyan dan lautan api yang tak berujung menyembur di jari-jari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, si botak pada saat ini segera meledek Xiaoyan sambil tertawa. Ia lanjut berkata bahwa ia telah menduganya Xiaoyan akan terjatuh ke dalam perangkap. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus segera pergi ke neraka. Setelah selesai berbicara, pada saat ini ia segera mengeluarkan teknik tinju terkuat miliknya. Sosok botak yang berada di sebelah kiri Xiaoyan juga pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan. Saat berikutnya ia muncul di sisi kanan Xiaoyan dan tinjunya yang dipenuhi dengan momentum yang menakutkan pada saat ini segera diledakkan dengan keras ke arah wajah dari Xiaoyan. Si botak pada saat ini benar-benar mengira bahwa ia akan menang berhadapan dengan Xiaoyan. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat ini kelapa Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan menatap si botak di sebelah kanan. Xiaoyan pun tersenyum kepada si botak dan tinju Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah arah. Tinju Xiaoyan pada akhirnya dengan sangat mengejutkan segera bertabrakan dengan keras dengan tinju dari si botak. Dua tinju pada saat ini saling beradu. Api surgawi pada akhirnya segera membumbung ke langit dan pada saat ini momentum luar biasa segera melonjak. Angin di seluruh lembah pada saat ini menderu bersamaan dengan kedua tinju yang saat ini saling berbenturan. Ledakan terus terjadi di antara kedua tinju dan gelombang kejut energi menyapu sekeliling. Energi kekerasan ini benar-benar mengangkat lapis demi lapis tanah, bahkan mata air roh kuno empat warna juga pada saat ini terkubur. Di lengan Xiaoyan pada saat ini cahaya guntur bergerak dan cahaya benar-benar menerangi darah, tulang, dan meridian Xiaoyan. Di tengah-tengah benturan ini pada akhirnya segera terdengar suara klik. Si botak pun tertawa ketika mendengar suara klik yang terdengar seperti tulang yang patah. Ia pada akhirnya bergumam bahwa tulang Xiaoyan telah patah dan Xiaoyan telah kalah. Bersamaan dengan perkataannya yang baru saja terjatuh pada saat ini, tiba-tiba kekuatan yang kuat segera meledak kembali di lengan Xiaoyan. Nyala api dan cahaya listrik berubah menjadi lingkaran gelombang kejut energi yang tersapu. Tubuh keduanya pada saat ini benar-benar stagnan dengan kekuatan yang masih sama-sama bertahan. Pada akhirnya setelah beberapa tarikan nafas, ledakan pun segera terjadi dan terdengar suara keras. Suara berderak pada saat ini benar-benar memenuhi telinga kedua belah pihak. Pada saat yang bersamaan seluruh lengan dari si botak pada saat ini tiba-tiba meledak dan darah muncrat ke seluruh langit. Seluruh lengannya pada saat ini hancur berkeping-keping dan tubuh si botak seketika bergetar. Seteguk darah muncrat dari mulutnya dan wajahnya pada saat ini dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan dan ngeri. Si botak pada akhirnya segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?"
Ia dapat dengan jelas mendengar bahwa suara tulang dari Xiaoyan sebelumnya telah patah. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan mengangkat tangannya ketika menatap ke arah cincin penyimpanan milik si botak. Xiaoyan tersenyum puas di wajahnya dan berkata perlahan bahwa si botak benar-benar telah salah mendengar. Yang patah itu bukan tulang Xiaoyan tetapi tulang milik si botak. Si botak benar-benar terkejut setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Rupanya pada saat sebelumnya ia benar-benar mematahkan jari dari si botak tanpa diketahuinya. Hal itulah yang pada saat ini benar-benar membuat si botak merasa merinding karena Xiaoyan benar-benar memiliki kecepatan yang sangat gila. Mata tajam si botak pada akhirnya meredup dan ia pada saat ini menarik nafas dalam-dalam. Ia bergumam bahwa ia pada saat ini benar-benar kalah dan ia tidak menyangka bahwa ia akan jatuh ke tangan seorang Doshian bintang 3. Namun jika Xiaoyan berpikir bahwa ia akan bisa membunuh si botak, hal itu tidak akan berlangsung dengan mudah. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada akhirnya segera melesat bergegas untuk melarikan diri. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan berkata dengan santai kepada Xia Zhenghui bahwa seseorang akan melarikan diri. Xia Zhenghui pun mengangguk dan pada saat yang bersamaan lembah seketika berubah menjadi ilusi. Sosok si botak pada saat ini telah menghilang dari hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya menunggu dengan santai di tempatnya semula dan setelah beberapa saat, suara menderu terdengar di kejauhan dan si botak pada saat ini terbang kembali ke hadapan Xiaoyan. Si botak tiba-tiba terkejut melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedang nyantai. Xiaoyan pun melambaikan kelapanya kepada si botak yang terbang dan berkata bahwa mereka kembali bertemu. Si botak pun berkeringat deras dan melihat sekeliling dan ia pada akhirnya kembali melesat pergi. Si botak benar-benar ketakutan dan bergumam apakah yang baru saja sedang terjadi. Si botak pada saat ini masih tidak mau menyerah dan terus menoleh dan terbang menjauh dari Xiaoyan. Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menunggu dengan tenang di tempatnya. Xiaoyan mulai menjelajahi isi cincin penyimpanan dari si botak. Xiaoyan bergumam sebenarnya ada 500 juta pil origin abadi dan ini benar-benar lumayan. Setelah beberapa saat, sosok si botak pada saat ini terbang kembali mendekati Xiaoyan. Pada saat ini si botak benar-benar berkeringat deras dan ia pada saat ini benar-benar kembali terkejut. Ia pada akhirnya segera tersadar bahwa tidak mungkin baginya untuk keluar karena ia sudah terjebak dalam ilusi. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan memandangi si botak yang berhenti dan bertanya kenapa ia tidak lanjut pergi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar meledek si botak yang udah gobios dengan keringat. Sementara itu si botak pada saat ini terengah-engah dan ia kembali terbang melintasi setiap bagian lembah. Namun pada akhirnya ia benar-benar berakhir kembali berhadapan dengan sosok Xiaoyan. Si botak pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan benar-benar berpikir bahwa ia tidak memiliki jalan keluar.